Selamat datang teman-teman di Kota Sidoarjo. Hari ini saya mau menunjukkan kalian sebuah ruko yang lokasinya strategis banget. Tepat di depannya ini terdapat Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan di sebelah kanannya ini juga terdapat Bank Jatim. Jadi ini lokasinya benar-benar area utama daripada Kota Sidoarjo. Jadi patokannya kalian cari rumah makan Prima Rasa. Ini adalah komplek ruko yang akan kita jual. Kita masuk ke dalam ya. Let's go. Jadi kita akan melalui jalan seperti ini. Jadi rukonya ini adalah ruko tipe hook. Ini kita sedang menuju ke lokasi rukonya. Ruko ini memiliki ukuran dimensi 4x10 dengan luas bangunan 88 meter persegi. Area sekitar rukonya ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satunya kalian lihat sini ada rangka baja di situ. Itu akan dijadikan fasilitas komersil baru di area sekitar ruko. Jadi ini ruko sekitarnya juga masih belum diserah terimakan. Kita masuk ke dalam, ini adalah layout lantai satunya. Jadi karena ini tipe pojok maka memiliki dua sisi pencahayaan. Kita lanjutkan di bagian dalam. Di sini ada tangganya untuk menuju ke lantai 2. Dan sebelum kita naik, di bawah ini juga ada tandon air bawahnya. Kalian lihat sendiri. Kita naik ke lantai 2-nya ya. Jadi ruko ini di lokasi Sidoarjo Kota, tidak jauh daripada rumah makan Prima Rasa. Lokasinya sangat strategis, berjaraknya 10 menit ke tol. Ini ada tangga untuk menuju ke atas untuk perbaikan ke arah atap. Dan di sebelah kiri ini kita akan mendapati area kamar mandinya. Jadi ada di lantai 2, ada area wastafelnya. Ruko ini dijual dengan harganya 1,7 miliar saja teman-teman. Buruan DM teman-teman. Kapan lagi kalian akan mendapatkan ruko harga 1 M-an, lokasi dekat akses tol dan dikelilingi dengan fasilitas komersil. Mumpung masih ada unitnya teman-teman. See you!